Tuh, kurang. Wah, wah, bici banget. Waduh, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Dan kita lanjut lagi ya guys ya. Masih ada dua lagi perform yang akan aku reaction pada hari ini. Perform dari Gegar Vaganza 8 minggu keempat kemarin. Jadi kali ini kita akan lihat persembahan dari Upia Isil. Nah, Upia Isil ini di minggu 1, 2, 3, 4 itu kalau menurut aku masih belum terlalu wow gitu ya. Belum ada faktor wow-nya persembahan-persembahan dia. Kalau aku lihat masih sekedar bagus aja, tetapi belum wow gitu ya. Nah, di minggu keempat ini nggak tahu dia bawa lagu apa, nanti kita akan lihat performnya. Tapi sebelumnya aku mau bagi saldo dulu kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Am Omar, Bang Sidi Syarif, dan Bang Saleh Misrafi. Terima kasih Bang. Dan kalian juga bisa ikutan berdonasi. Caranya mudah banget, kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini, dan semua uang hasil yang terkumpul nanti insya Allah akan aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak dan sodako dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Mantap. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat ya perform dari Upia Isil di minggu keempat Gegar Vaganza 8 ini. Yuk. Indo-Riek. Jawab lagu yang berjudul Cinta Sejati. Kita persilakan Cinta Sejati, lagu siapa? Isil. Wah, gangguan. 2 bulan sebelum berangkat ke Malaysia ni, setelah berobat, Upiak obati diri, Indonesia cakap rukiah. Sebab dia mengganggu dengan Upiak. Dia masuk, kalau orang Indonesia cakap kuntilanak, Upiak akan ketawa sendiri. Sedang ketawa, Upi akan dia mengendalikan jari-jari. Lepas tu Upi akan menangis sendiri. Lepas tu ketawa lagi. Lepas tu masuk lagi yang lain. Kalau masuk yang lain tu Upi macam macam tu. Dia tak akan mahu pergi jauh dari kita. Kalau dulunya dia dekat, sebab Upi sudah berobat, dia menjarak sedikit. Kalau sebetulnya kalau dipanggil, Upi masuk lagi. Tapi Upi tak nak panggil sebab dia akan mengganggu nanti kita perform. Dia juga akan mengganggu. Serang betul dia dimasuk-masukin kayak gitu. Lagu siapa? Cinta Sejati. Oh, Melly Goeslaw. Melly Goeslaw atau lagu Bunga Citra Lestari ya Cinta Sejati? Melly Goeslaw kalau nggak salah ya. Lupa-lupa ingat aku, Cai. Oh, Bunga kayaknya. Iya, Bunga kayaknya. Suara sang malam dan siang seakan berlagu. Oke, kalau di headphone, pakai headphone kayak gini agak kedengaran pitch sedikit sih guys. Cuma nggak terlalu parah pitch-nya, cuma ya agak pitch sedikit lah. Dapat aku dengar. Loh kan? Rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau. Oh iya, lagu Bunga ini. Ya ingat aku, lagu Bunga, Bunga Citra Lestari ya. Tapi di low note-nya Upi Isil agak kurang, gimana ya, agak kurang kayak kayak nyanyinya tuh kurang kurang pas, kurang feel atau ya, atau kurang apa gitu. Ada yang kurang lah waktu di awal-awal ini. Di keabadian cinta kita melukiskan sejarah. Gelarkan cerita
penuh sukacita. Oh, ya agak kurang dapet feelnya mungkin ya guys ya. Dia nyanyinya agak flat gitu. Aku nggak dapet kesannya itu, pesannya itu aku nggak dapet ini guys. Iya kayaknya kurang feel kayaknya ya. Pasti tahu cinta kita sejati. Terlalu berhati-hati mungkin dia nyanyinya. Aransemennya diganti gitu ya. Aransemennya tadi agak dimodif sedikit tadi. Tapi yang mau aku garis bawah ini, vokalnya Upik sih kayak gimana gitu ya, kayak flat gitu ya nyanyi lagu ini ya. Apa aku aja yang ngerasa ya, agak flat gitu di awal-awal sampai chorusnya tadi masih agak flat gitu ya. Kurang improv atau kurang agak pitchy juga tadi. Feelnya juga kurang dapet gitu. Kayaknya perform di minggu keempat ini agak kurang bagus untuk Upi Aisil. Oh. Tuh kah, pitchy guys. Gak kena tuh. Naik, 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 kata bunda. Naik lagi, kurang naik, kata bunda tadi. Dia kan pitchy tuh guys. Nadanya kurang di bawah, kurang naik sedikit. Dia di bawah register, kerasa banget tadi. Tuh, kurang. Wah, wah pitchy banget. Waduh, parah. Nah ini dapat ini. Nah ini dapat ini. Ini dapat ini. Nadanya tadi, wah parah banget tadi guys. Yang di sebelum ini tadi, kerasa banget itu turunnya. Nah ini dapat ini. Cinta kita melukiskan sejarah. Menggelarkan cerita penuh sukacita. Aduh, enggak kena. Sehingga siapapun insan Tuhan. Waduh, enggak kena itu guys. Enggak kena, betul enggak kena registernya. Kenapa Upik ini ada? Mungkin dia sedang enggak enak badan atau sedang sakit atau sedang kurang fit gitu ya. Ada masalah apalah dia hari ini, di minggu ini ya. Enggak kena guys, serius guys. Parah ini pitch-nya. Tuh. Waduh. Waduh, parah ini. Upia Aisil. Terdengar komennya, guys. Waduh, cantik banget Upia malam ini. Cantik banget Upia. Oke, kita dengar komen juri dulu. Kita nak dengar komen juri dulu boleh? Silakan. Datuk Sri Syarizah, silakan. Ya, salam. Apa khabar? Khabar baik, Datuk. Okay, lagu ini lagu besar ya. Ya. Yeah. Lagu favorite saya, satu lagu yang indah. Yeah. Daripada tempat saya duduk ni memang terlalu cantik sekali. Setup dia, baju kamu matching dengan Nabil pun. Oh, nasib baik. Yeah. Tetapi ini satu lagu yang hebat sekali. Tapi saya terus terang saya bilang saya tidak rasa itu. Betul. Kelembutan itu dan dari segi tekniknya pasti Cikgu Syafina dan Bunda lebih arif, tetapi daripada sudut saya, saya rasa banyak juga yang tak sampai. Betul. Ya, dan kerasa macam saya katakan bang tadi, you tidak interpret dia seindah yang sepatutnya lagi. Ya, oh. Ya, baik. Betul. Baik, terima kasih. Bunda, ada mau ngomong dikit tu nampaknya. Baik, coba hello Ben. Ben, halo. Saya mau meluruskan. Okay, ini lagu sangat berat dan memang kalau dinyanyikan dengan matang pasti dapat. Tapi di mana tadi ada slack-nya, ada salahnya, coba di mana tadi ada akord yang salah? Mungkin kamu dengar enggak monitor? Dengar. Tetapi Upi, ini Bunda baru komen ke kamu ya. Mau itu dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, kalau memang jelek Bunda akan bilang jelek, oke? Okay? Bunda orangnya begitu. Jadi coba di mana coba kasih cue sebentar di mana tadi letak salahnya itu kamu. Kamu tahu di mana letak salahnya Upi? Tahu enggak? Ada tahu enggak?
Ulang balik yang dari awal performance-nya? Tidak, jangan. Itu nanti habisnya 3 hari 3 malam. Mana salah? OP yang salah. Mungkin hearing-nya dia enggak begitu dengar, makanya Bunda tanya monitor atau apa yang salah? Ah. Ya? Apa salah? Kamu merasa tidak ada salah part-nya dan akordnya itu kamu harusnya ambil tingginya tapi kamu ambil rendahnya tetapi tidak blend sama aransemen. Lembah yang itu, Bun. Lembah yang Nena. Coba tuh. Tuh, betul. 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 Bukan di situ, sebelumnya. Sebelum. Tolong rewind. Lagu Bandi tadi kot. Bukan Bandi. Menggelarkan cerita penuh sukacita sehingga siapapun baik. Intinya satu, kita harus betul-betul matang. Satu minggu itu cukup untuk kalian memahami, meresapi, menjiwai lagu tersebut, ya. Apalagi kalau ada akord yang atau akord bahasa akord apa miring, itu hati-hati. Ini sebenarnya lagunya biasa saja, tapi malam hari ini kan kita juri adalah kembali lagi untuk malam hari ini Upi hearingnya kurang bagus. Oke? Baik, ya, di partnya tadi mungkin nanti kamu bisa lihat. Baik ya, di video di YouTube. Oke? Baik. Makasih. Makasih Bunda. Baik, makasih Bunda. Wah, malam ini makin seram. Wah, parah memang. Upi, kamu oke? Kamu oke, Upi. Upi, kita nak tanya tadi pun Bunda panggil kamu Upi. Upi. Net, ada juga netizen pun kata bukan Upia, nama kamu sebenarnya punya Upi. Lagi dimarah-marahin kan. Jadi coba kamu bagi pencerahan Upi, Upia. Belahan Minang itu banyak. Kalau di kampung Upia, Upia itu memang Upia. Aiyah itu memang Aiyah, bukan Aiyah. Jadi kalau Upia dipanggil Upia, Upia tak suka. Upia. Boleh yang macam itu. Upia, macam itu. Ya. Jadi yang kami panggil Upia itu oke. Itu betul. Oh, udah suka. Oh, suka. Upia. Aja itu. Betul. Yang itu yang betulnya. Oke. Baik, okay. Terima kasih Upia. Sekali lagi guys. Tepukan untuk Upia. Satu persembahan yang hebat. Oke lah, tapi memang yang minggu ini parah ini guys Upi, hearingnya memang parah. Jadi banyak banget tadi yang pitchy di chorus tadi, waduh turun banget dia tadi, ada yang turun banget nadanya. Nggak tahu, mungkin ada masalah apa gitu, atau kurang sehat atau kurang enak badan gitu ya. Nggak tahu lah. Tapi ya semangat terus untuk Upi Isil ya. Dan insya Allah selepas ini kita lanjutkan lagi satu lagi perform yang belum aku reaction. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Dan sekali lagi aku mau bagi shout out dulu kepada donatur pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Am Omar, Bang Sidi Serif, dan Bang Saleh Misrafi. Terima kasih Bang. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Janji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau khianati. Berjanji padaku.